Mari kita taruh. Itu tauco gitu. Tauco. Sekarang kamu. Hai guys. Hari ini itu hari Lebaran, hari Kamis. Jadi aku mau siap-siap dulu di atas. Yuk kita lihat. Mana ya? Apa yang ini? Benar gak ya? Wih. Iya. Ah. Ini dia guys. Bagus gak bajunya? Kita tutup. Aku ganti baju dulu ya guys. Kakak, aku sudah pakai baju. Hai guys, ternyata bajunya salah. Sebenarnya baju ini yang mama jadi. Jadi aku ganti baju, jadi baju yang ini ya. Tada, aku sudah pakai baju ini. Aku ganti baju ini ya. Halo guys. Nanti nonton ya. Ada juga Pika. Kalau kamu nonton videoku. Yang mama? Yang masak. Oh gitu. Hei. Kau pakai double? Ya ampun lu. Gak apa-apa pakai double. Lupa, sorry. Aku punya peci di bawah. Hi guys. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kalian tuh siapa ya? Kok bareng? Kita adalah trio apaan ya? Trio cek deh. Rendang. Next. Opor. Mani. Mari kita taruh. Itu tauco gitu. Tauco. Terserah kok. Saya enggak tahu, enggak pernah pakai. Jadi tuh enak panjang, jadi cantik aja. Kita coba menggesekkan. Jadi ini nggak, kalau terlalu nut gitu kayak. Kan? Udah keringetan yang pendek. Enggak, ini nggak tahu bikin. Cuci pinang Arumi. Bau ya. Bolontong. Ini gitu ya. Mau gini. Beneran, nggak apa-apa, pede nggak gini ya? Oke ya, ini ya. Jangan tertekan ya, Mbak. Ada warna keren, warna. Ini kan, Mbak, ya? Cantik kan, jadi kamu lahirnya kelihatan panjang gitu ya? Nah, cantik nggak? Banyak ngeselin, banyak ngomelin. Tepukin ya. Oke, Nang, ayo sini. Salim. Minal aidin wal faizin, cium tangan. Ratu lagi. Anak kesayangan, mama yang paling banget aku cinta. Maafin ya, kalau mama suka ngomel-ngomel. Ya, jadi ya. Maafin nggak? Karena suka mama, kita kembali ke mama. Oke. Ini bang, cium. Minal aidin.
lagi? Semoga tidak mudik ini ya, tidak sedih ya, Pak Aidin, Pak. Mas Emil harus bertugas walaupun hari raya, tapi sudah pada taraf yang terbiasa. Cuman gak apa-apa, kasihan tau Mas Emil tuh dari tadi malam tuh padahal pulangnya jam 2 pagi karena harus ada koordinasi-koordinasi. Kemudian sekarang juga habis sholat id, sungkeman sebentar, Mas Emil harus jalan lagi. Tugas negara. Doain ya, semoga sehat terus Mas Emilnya. Iya. Dadah. Jangan dihabisin makanannya ya. Sisakan. Insya Allah. Saya ngantar dulu. Ngantar dulu. Dadah. Kasihnya ada di kamu. Ih, itu kebiasaan. Dadah sayang. Terus sekarang saatnya kita makan. Halo Pak. Lah ini Bapak mau tuh. Ya kan makanya beda. Minal aizin wal faizin. Minal aizin wal faizin. Ibu mana Ibu? Ibu ini Mas. Iko manggilnya Mas. Nggih. Oh, kan Mas nih. Biasanya gitu. Itu kok tutup Bapakmu tapi. Bukan. Itu. Oh. Mama endi? Oh, Bapak. Bapak. Oh. Orang sibuk mamanya. Iya, cuma bapak biasanya. Pak, halo. Waalaikumsalam. Ngapunten anaknya nggak boleh pulang dulu, ge. Masih dilarang. Nanti kalau udah ini baru pulang ya, kalau udah aman. Ada kamu jenengnya tuh? Jeffrey. Oh iya, Mas Jeffrey. Karena masih ingat Mas Jeffrey nggak? Mungkin mana Mas itu Jeffrey? Lebaran gak ibu? Lebaran ya? Iya. Iya. Oh minta lainin wal faizin ya pak. Iya kan gak siap pak. Minta lainin wal faizin bapak. Mohon maaf lahir dan batin ya. Sepurane belum bisa pulang ya. Oh berarti saya urung iku. Oh nggih. Tak telepon. Ya salam ya pak. Sama ibu salam. Hai anak-anakku. Ini adalah masakan yang waktu itu kita masak, tapi setengahnya aja yang dikeluarin. Karena kalau kurang baru kita panasin lagi ya. Aduh, kasihan banget suami aku, belum sempat makan, belum sempat apa, sudah pergi lagi. Tapi biasanya di sana sih makan. Cuman kita akan mau masuk di sini. Kak, kakak enggak mau makan. Habis temenin mau makan? Gimana?
Kak, cerita dulu dong. Cerita dulu dong, hari ini tuh hari apa sih? Kakak tahu enggak sih sebenarnya hari ini hari apa ya? Hari Lebaran, hari Kamis. Hari Kamis, hari Lebaran katanya. Jadi hari ini adalah hari Kamis. Hari Lebaran. Kakak tahu enggak kalau hari Lebaran itu artinya apa? Enggak. Adalah sebuah hari kemenangan. Setelah satu bulan kita berpuasa, ada namanya hari kemenangan. Kenan, boleh duduk leh. Kakak mau makmu? Ya? Aku nggak pengen makmu. Nggak mau opornya toleh. Tapi aku makan yang mana ya? Yang mana ya? Rendang mau rendang? Sama opor? Atau kakak makan puding aja dulu mau? Cobain. Do you want it? Aku mau makan rendang yang itu. Rendang sama nasi? Nggak sama lontong ya? Sama nasi. Aku gak suka lontong. Oh iya, kakak gak suka. Oke, karena mau lontong atau nasi? Nasi aja deh, satu aja. Tapi gak pakai apa-apa. Gak mau pakai opornya? Gak mau pakai apa-apa. Mama udah capek-capek masak nih. Mulai kan? Panas. Gak mau yakin masak sih? Iya. Masa nasi doang, Le? Ya sudah ya, mama yang makan ya. Mama ambil sendiri. Tahun ini semuanya di rumah. Sampai totalitasnya kita di rumah. Baju lebaran pun kita nggak keluar belinya. Kita bikin sendiri. Di atas tuh kebetulan oma, mamaku kan lagi di sini dari awal puasa. Dari sebelum puasa tuh sudah di sini gitu. Jadi lebih tepatnya kejebak, nggak bisa pulang. Nah, mama tuh lagi hobi ngejahit. Terus kayak saya karyakan aja. Jadi aku sama kakak Kesha yang jahit oma. Tapi oma memang bisanya pakaian cewek biasanya. Jadi Kenan sama papanya dijahit di luar. Cuman ya senang gitu prosesnya. Kalau dulu tuh pasti kan sibuk banget. Mungkin kalau gak pandemi mungkin gak akan kita bikin sendiri sih. Karena pasti pada saat bulan puasa tuh sibuk banget. Mikir baju lebaran aja tuh kadang-kadang kepikiran, kadang-kadang gak. Biasanya udah mepet-mepet. Tapi kalau sekarang kita bisa merencanakan tuh lebih enak. Satu aja, tidak pakai apa-apa. Oke, selamat makan ya. Nasi aja, tidak pakai apa-apa. Sepi banget ya lebarannya. Oke, sepi banget. Suami aku keluar lainnya jadi tambah sepi. Kita minum. Ambil kak, ambil gelasnya. Kakak beri mana itu? Kamu mau sama rendang ya? Iya. Mana jatuh sama kak? Satu kentang, satu ayam, satu nasi. Mau ayam opor enggak? Enggak. Enggak. Masa makannya banget nasi doang, Nak? Tadi pagi sih sebenarnya katanya jadi aku tuh harus sholat id sama Mas Emil di luar, di Masjid Al-Akbar. Jadi anak-anak gak ikut. Jadi anak-anak katanya sudah nyolong sarapan duluan. Jadi pada saat kita sholat, makanya mungkin gak terlalu lapar. Tapi temenin mama makan dong, sayang. Makan nasi aja. Masa sih makan nasi aja? Kenan tahu gak mirip apa? Cicak tuh kalau makan nasi doang gak pada kenapa telurnya? Yaudah, kan makannya cuma satu hal. Itu adalah lalat doang. Lalat? Cicak tuh makannya lalat? Lalat atau nyamuk? Kan ada lagunya tuh. Gimana coba lagunya cicak? Cicak. Cicak. Gak tau. Di dinding, masa gak tahu? Diam-diam. Berlari. Oh salah ya? Harusnya apa? Gak tau. Datang seekor Godzilla. Hap! Cicaknya dimakan. Enggak ya? Ah, gitu ya. Ayo, Kak. Jadi mereka saking excited-nya untuk menyambut hari Lebaran. Padahal kan udah heboh kita masak-masak, terus juga baju barunya udah jadi gitu. Tadi malam susah banget tidurnya.
biasanya anak-anak tuh jam 8 udah masuk kamar, mungkin jam setengah 9 sampai paling malam tuh jam 9 tuh udah tidur. Tadi malam lebih dari jam 10 aku lihat tuh masih melek, jadi aku nggak tahu deh tuh tidurnya aslinya jam berapa. Jadi itu sih udah ngantuk banget, dan pagi tadi tuh bangunnya pagi banget. Kakak dengar azan subuh kan? Sebelum azan subuh dia sudah bangun, bener nggak? Iya, jam setengah 3. Jam setengah 3 ya? Oh gitu, karena kebiasaan sahur ya? Karena kamu... Nah! Mangganya, Kenan. Taplak baru gue. Oke, jadi gitu deh. Lebaran di rumah aku hari ini. Kita mau ngucapin minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Yang wajib ngucapin. Ya sebentar, kita maafin dulu ya kalau ada kesalahan kata, kesalahan perbuatan, kesalahan konten. Yang baik disengaja ataupun tidak, mudah-mudahan dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan di hari yang suci ini kita semua kembali ke fitrinya. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Bye.